Kali ini kita akan review perbandingan antara mesin pengering makanan. Ada mesin burner kebab dengan tipe single burner otomatis, jadi dia itu bisa berputar secara otomatis. Dan juga ada mesin pengering makanan tipe oven cabinet. Nah, ini kapasitasnya itu 5 rak 2 pintu. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk aplikasi kami di App Store, di Play Store, di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian langsung aja bisa untuk klik link yang berada di deskripsi video di bawah ini. Nah, di belakang saya kali ini terdapat mesin dua pengering. Ada mesin oven cabinet seperti ini contohnya. Nah, ini menggunakan material full stainless. Dan juga untuk mesin pengering atau burner kebab ini, ini berfungsi untuk pemanggangan daging kebab. Dan juga bisa kalian taruh untuk daging kebab di sebelah sini. Nah, ini berfungsi untuk tiang otomatisnya seperti ini ya. Nah, materialnya sudah menggunakan full stainless. Dan juga untuk putarannya itu juga sudah otomatis. Lanjut untuk bagian sininya juga untuk mesin pengering oven. Dan dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis. Terdapat power penyalaan dari mesinnya. Lalu ada timer. Dan juga dilengkapi dengan termokontrol atau pengaturan suhunya. Dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator berwarna merah dan hijau. Yang hijau itu untuk penyalaan mesinnya, sedangkan untuk yang merah itu untuk panasan daripada mesinnya. Lanjut untuk bagian depannya sendiri dilengkapi dengan dua handle pintu, sebelah kiri dan kanan. Nah, ini berfungsi untuk pembukaan daripada pintu ovennya sendiri, seperti ini ya. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri, oven ini dilengkapi atau include dilengkapi dengan 5 loyang full stainless, seperti ini. Kalian lihat ya. Nah, untuk dimensi loyang sendiri itu, untuk lebarnya sini itu 90 cm, sedangkan untuk lebar ke sininya itu, ke sampingnya itu sekitar 45 cm. Jadi bisa kalian gunakan untuk pengeringan yang sangat cukup banyak, ataupun bisa kalian gunakan untuk pengeringan secara massal. Nah, untuk kapasitas dari loyangnya, per loyangnya ini bisa kalian nampungkan 2 hingga 3 kg material. Jadi untuk per loyangnya bisa kalian nampung 2 hingga 3 kg material. Untuk total keseluruhannya ini bisa kalian nampung hingga 25 kg material. Lanjut untuk bagian kiri dan kanannya dilengkapi dengan dinding berlubang. Nah, itu berfungsi untuk pemerataan udara panas. Jadi untuk udara panasnya akan diuapkan ke atas, jadi akan masuk melalui dinding-dinding berlubang. Dan juga untuk bagian atasnya sendiri dilengkapi dengan exhaust fan. Nah, itu berguna untuk penguapan atau pengeluaran dari uap material kalian. Lanjut untuk bagian yang tipe pemanggang daging kebabnya sendiri. Nah, untuk pemanggang daging kebabnya sendiri, untuk bagian sini dilengkapi dengan tiangnya otomatisnya sendiri. Ini berfungsi untuk perputarannya dan juga dilengkapi dengan daun pintu seperti ini. Nah, ini untuk melindungi dari kepanasnya burnernya sendiri. Dan juga untuk bagian atas terdapat kunci. Nah, ini bisa kalian atur, bisa kalian masukkan atau kalian mundurkan sesuai dengan kebutuhan yang kalian gunakan. Nah, seperti ini ya. Di sini terdapat kuncinya juga. Ini bisa kalian sesuaikan seperti ini. Nah, mau dekat ataupun mau jauh sesuai dengan kalian inginkan. Dan juga terdapat juga untuk lubang filtrasi minyak. Nah, ini berfungsi untuk pengeluaran minyak dari material kebabnya sendiri. Dan untuk bagian bawahnya ini, nah, ini dilengkapi dengan tempat tampung untuk minyaknya sendiri. Seperti ini ya. Dan juga untuk bagian depannya sendiri dilengkapi dengan switch on off penyalaan daripada otomatis pergerakan atau perputaran dari daging kebabnya sendiri. Dan juga di sebelah belakangnya sendiri dilengkapi dengan kran. Nah, ini berfungsi untuk penyaluran atau pemasangan gasnya sendiri ke dalam tabung gas LPG. Nah, untuk mesin burner kebab ini menggunakan tipe bahan bakar gas LPG. Bisa kalian sambungkan untuk selang gas regulatornya ke dalam tabung gas LPG, hingga bisa kalian gunakan untuk pemanggang daging kebab sendiri. Dan juga untuk mesin pengering oven seperti ini, ini juga menggunakan bahan bakar tipe gas LPG. Dan juga dilengkapi dengan menggunakan bahan bakar full listrik, yaitu berguna untuk penggerakan daripada sistem kontrol otomatisnya. Langsung lanjut aja untuk dimensinya sendiri. Nah, untuk dimensinya itu lebar depannya itu 40 dikali untuk panjang belakangnya itu sekitar 60 cm, sedangkan untuk tingginya itu sekitar 80 cm. Nah, jadi bisa kalian gunakan untuk pemanggang daging kebab mulai dari usaha mikro menengah ataupun hingga ke atas. Dan juga untuk yang bagian ovennya sendiri, ini untuk dimensinya untuk lebarnya itu 100 cm, sedangkan untuk panjang belakangnya itu 60 cm, sedangkan untuk tingginya itu sekitar 105 cm. Nah, untuk kelebihan daripada mesin kami, yang pertama itu untuk material sendiri menggunakan material full stainless steel, bisa kalian lihat ya. Untuk material sudah full stainless steel dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis sebelah sini. Dan juga di sini ada tuas sistem otomatis perputarannya sendiri. Dan juga untuk mesin oven ini dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part. Dan juga untuk pengirimannya kita support ke seluruh wilayah Indonesia. Dan juga untuk pengiriman ke daerah Sidoarjo atau Surabaya, itu free packing dan juga free pengiriman juga tentunya.
Nah, untuk mesin pengering hybrid ini, kami memiliki berbagai macam tipe. Untuk yang mesin open, yang pertama ada yang kapasitas 501 pintu, satu yang 502 pintu, contoh seperti ini. Dan juga ada yang 101 pintu, 101 pintu UV, habis itu ada yang 102 pintu, dan juga ada yang 20 rak UV, ada juga ada yang 20 rak standar, dan juga ada yang kami miliki yang paling besarnya itu 40 rak. Nah, untuk yang mesin kebab ini kita memiliki satu aja, yaitu yang tipe single burner otomatis. Nah, untuk mesin oven pengering ini dilengkapi dengan sistem overheating, akhirnya apabila suhu yang kalian atur ini sudah tercapai. Sebelah ini ada thermal control, bisa kalian atur. Jika sudah suhunya tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Apabila suhu yang kalian atur itu di bawahnya, maka pemanasannya akan nyala kembali. Jadi sistemnya itu mati nyala, hingga timer yang sebelah sini kalian atur ini tercapai. Nah, untuk mesin pengering kami memiliki berbagai macam tipe dan kapasitas juga. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, kami memiliki bed dryer, setelah itu ada rotary dryer, dan juga kami memiliki yang tipe vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering terbakuna, kami memiliki bahan bakar gas LPG dan juga bahan bakar full sekam ataupun menggunakan kayu bakar. Nah, untuk pengering makanan kami memiliki berbagai macam dan kapasitas juga. Tentunya yang pertama ada yang oven pengering, contohnya seperti ini. Kami memiliki juga untuk burner kebab, satu ada spinner minyak, ada mesin sangrai, dan juga kami memiliki mesin proofer atau pungkus kue. Setelah itu, dan juga kami tentunya memiliki mesin laundry, tentunya itu ada tumble dryer. Setelah itu ada yang lemari pengering, pengering carpet, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna. Setelah itu ada yang tipe pengering sepatu dan juga pengering helm. Nah, terima kasih kalian telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Dan jangan lupa untuk aplikasi kami di App Store di Play Store di HP kalian. Nah, info lebih lanjut kalian langsung aja untuk bisa swipe up video ini di bawah deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.